Kuku lape-lape, kamu siapa? Sama biang-biang-biang-biang. Ini adalah keluarga rempong, paling rempong ya. Tau gak gak? Ini kita baru balik dari Pasar Kodok. Ya Allah, kita beliin dompetong di Pasar Kodok. Kita beli apaan baik di Pasar Kodok. Tapi alhamdulillah tadi emang bagus-bagus. Pasar Kodoknya gak gede sih, kecil dalam ruangan. Tapi barangnya murah, terus bagusnya. Kita lihat apa yang kita beli. Ini kita beli ginian, jot-jotan. Ini harganya tadi 5 euro. Hah? Orang lagi bikin video ada panggil beda. Berantakan banget rumahnya. Wih. Tadi kita beli Fisher apa nih? Fisher Fish ya? Fisher Price. Tadi kita beli ginian. Ini kemarin saya lihat di internet yang bekasnya itu dia jual 25 euro. 30-25 euro. Nah, ini kemarin tadi saya dapat cuma 10 euro. Senang dah bocah-bocah. Emak bapaknya kagak beli apa-apaan, kagak apa-apa. Nah, terus ini balonan. Balon-balonan berapa tadi ya? 5 euro kalau enggak salah dah. 5 euro. Terus apa lagi, Brian? Ini karpet. Karpet 1 euro. Terus Play-Doh ini. Ini Play-Doh-nya si Brian berapa ya? 3 euro kalau nggak salah deh ya. Terus ini ceritanya haul-haulan tapi brekel ya haul-haulannya. Ini beli apa? Beli abis ini mau benar. Ini beli sendal kroknya Abi. Kata si Bro, kroknya Abi ini tadi beli berapa ini? 3 euro kalau nggak salah. Harga barunya katanya ada yang 30 euro, ada yang 50 euro, kagak tahu deh saya. Kata si Plo, ambil, gue kagak tahu harga ya. Nah, terus ini sepatunya Abi, sepatu apa nih, Adidas ya. Adidasnya Abi, ini agak mahal ini, 8 euro kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya harga barunya katanya sih sampai 50-an, kata si Plo 50-60 euro gitu deh ya. Atau 70, gue agak ngerti deh. Ini, hah? Ini Puma. Ini Puma. Ini berapa ya tadi? 4 euro kalau enggak salah ya. Ini semua yang kos sepatu-sepatu yang milih biasa si Madun. Kalau gua kan kagak kenal, kagak ngerti. Dia yang masih bagus ya alhamdulillah. Ya, terus udah dah. Abi pakai apa? Pakai apa, Bi? Sebalik tuh, balik tuh kegedean sendalnya, Neng. Balik. Rumahnya udah kayak kapal pecah. Kalau tinggal dalam apa lagi lebih baik, bukan kapal pecah lagi, gerobak pecah di dalam ya Allah. Ya udah sama bunda dulu ya, kita lanjut lagi. Itulah haul hari ini, haul Pasar Kodok. Lagi melamun apa sayang? Pakai susur. Ya Allah, semua dikeluarin sama dia. Cie, pakai sepatu baru ya Bi. Brian ngapa pakai kaki gituan? Sepatunya mana Brian? Sepatu. Nah itu bukan sepatu, itu sendal. Tak jepit. Sendal? Iya. Sepatu brand mana? Di dalam coba. Kakak. Itu sendal koyang. Ambil. Koyang. Ah bawa. Nasib banget ya jadi mama ya. Ini sekarang berantakan banget. Ntar ya udah menjelang maghrib nih ya. Maghrib, udah menjelang maghrib. Kita beresin lagi. Kita basuhin atu-atu, kita beresin atu-atu, kita lapin atu-atu. Kan masuk rumah ya. Emang kita doang yang kudu dilap. Itu juga bola-bola pada kita lah. Bola-bola kayaknya kagak dah. Ini tuh aja tuh yang dinosaurus yang main-mainan tuh pasti tuh. Saya ngelapin dia, ngelapin anak, ngelapin boneka ya Allah. Jangan beda. Besoknya keluar lagi di sini. Ya begini deh ya nasib mama. Nikmatin aja udah kayak taman bermain ini, taman kanak-kanak rumah saya. Biarin beda mumpung bocah lagi pada kecil ya kita. Biarin mumpung bocah lagi pada kecil kita puas-puasin dia pada mau main bareng-bareng kita. Entah kok udah gede, mana mau dia main sama kita. Lah ada malu-malu jangan ketemu sama gua. Ngapa sih ya lo sepatunya. Apa kabar? Bye-bye. Bye-bye lu, bye-bye. Bye-bye jatuh. Yes, you four, ya? 40 40 papa. Gila, dasar.
Elle est partie. Ci. Eh, lu mah ngedek gua bayar lu, bapak lu aja 40. Kagak lu 50. Halo, what's your name? Ya Allah Abigail, lu ngapa boneka lu suksa bener. 1, 2, 3. Brian, ambil itu batunya, ntar Abigail sakit. Ale, ale, ambil, ambil. Ambil, ntar dulu, Abigail ntar dulu, beresin dulu sama abangnya itu. Pinter, biar gak sakit. Udah diberesin lagi. Kayu? Ya, beresin kayunya lagi. Kayu kalau di sini bahasanya, itu apa namanya, kayu batu kecil, no, yang kecil-kecil, kecil-kecil. Nah, tapi kalau misalnya kayu beneran, no, yang dia pegang, no, bahasa sini batok. Terbalik ya, kita batu yang kayu. Au, gelap gue ngejelasinnya. Ayo boleh loncat. Eh, beresin dulu itu kayunya. Ntar Abigail sakit pantatnya. Ayo Abigail, 1, 2, yes, 40. 1, 2, 3. Ya, nangkring weh di sono. Ayo, ayo. Belum baru bangun dia, nyawanya belum hidup semuanya. Ayo. Eh, nah lu. Eh, ngapa ya, no, Abigail, ngapa? Ben, Abigail, ngapa? Ih. Itu ngapa? Patahnya sakit ya? Berarti sih kagak. Ayo bantuin adiknya bangunin. Bangunin Abigail. Tolongin. Wih. Enggak, itu pantatnya sakit. Pantatnya sakit Abigail, ayo tolongin. Pantat? Pantat. Bayan, Abigail, bangunin, bangunin, Nono, pantatnya sakit, ayo. Pantat, Nono. Biarin aja. Sekarang saya mau bersihin kebun yang belah miri. Ini kan banyak nih pohonan-pohonan. Oh, namanya apaan, cuma saya kagak ngerti. Ini udah, apa namanya, mujalar. Nyepok, tinggi-tinggi banget. Nah, terus karena kita kagak punya, apa namanya, serulit. Cerulit apa cerulit, jadi saya pengen pakai tangan gue yang rutin. Nah, yang kemarin tuh saya ini ngapa sih bola mau belakang ada semadun lagi dia mandor, aduh. Ini nanti kemarin saya habis bersihin ini atas, ini sebagian masih di sini belum saya ituin, belum dibuang-buangin karena kemarin tuh angin gede banget, bisa angin puting beliung, terus apa namanya hujan jadinya ya begitu deh. Sekarang kita lihat ya. Eh, main apaan? Main bola apa? Ya kagak ngerti gua ngomong lu. Eh, ini lagi main apaan? Kagak ngerti juga. Ya. Lah. Sekarang saya mau make ituan dulu, make sarung tangan. Takut ntar ada yang keraup. Tokai. Kagak ada mau videoin gua ngapa ini ya? Pada main bola baik. Tutorial mencabut paku untuk anak. Ini apa namanya? Bapak lu. Nah, ini apa sih bapaknya sih nolongin mama tuh mainin video. Tuh. Ini kudu sampai akar-akar. Dia mah kawau kayak kan dibantuin gua. Kan mama. Hah? Oh, siapa? Ikan, dimekat gak ya? Ya, lo satu. Kita buat kaki. Kakak juga. Kemarin kecil ya pak? Small, ya, masih. There's one grow very fast, baby. Yeah, big snack, yeah. There is a beer just after the tree there, so take care. But? No. Bah alors, t'as pas fait but? Là, c'était le basket. J'ai vu le basket.
Karena kan di situ kan ada pohon apa, di sini kan ada pohon duri-duri nih ya. Ini pasti paling enggak ketemu nih pohon duri-duri begini nih. Ini pohon berduri jenis saya kudu ganti sepatu pakai buat. Nah, terus kan pada nanya tuh yang apa namanya no, yang situ pinggir jalannya takut si Brian pada sama Abigail keluar. Kalau itu ada pagar kecil warna hijau terus kagak bisa keluar, terus sama di tuh pohon kayak gini pohon duri jadinya maling kalau mau masuk sini kena duri dulu dia. Jadi saya mau nyabutin lagi ya. Aduh, ini durinya nih. Tuh. Gede-gede banget tuh ya, bondol banget. Ya. Ngapain? Kosong kiri. Mama itu kagak ada matanya, dia mau main ituan, kosong kiri. Kagak ada matanya, matanya hilang. Yaelah. Abigail udah bisa naik ke kasurnya Brian. Ngapain Anda? Mama lagi bikin video enak banget ya, mencuri-curi. Kuku. Aduh, saya belum kelar ya, belum kelar bersihin taman loh. Taman kayak orang kaya taman kebun. Tapi udah setengahnya. Belum kelar, sore tadi udah 7:30, terus saya mau beres-beres, mau habis bikin makan bocah, makan si Madun, katanya lapar, saya udah masakin, karena udah masakin, nah ini tinggal sebagian lagi noh. Ntar malaman dikit, saya baru beres-beresin tuh ngangkut-ngangkutin semuanya. Sekarang biarin aja ngasih makan bocah dulu ya, nih. Noh, tuh berapa kantong, noh masih sebagian belakangannya belum kelar, besok saya cabutin. Ngapa sih Brian? Oh kagak besok. Yaudah ya, makan dulu. Ngopi ngapa ngopi? Ya Allah, gua pada ngopi dah. Ya. Baju saya turun-turun bae membleh. Ini makan telur, makan kecap, ayam udah gitu. Apa sih Brian atau? Nggak tega mbak. Sebong. Semadun udah makan. Abis ini saya makan. Jadi. Duduk dong. Walah. Pinter. Seperti garçon monze, mama. Sekarang bocah-bocah udah pada keluar makan, terus sekarang bilang emaknya. Saya makan pakai kayak bocah, cuma saya pakai sambel arom. Beri tulik mas. Ya gitu deh ya. Tadi yang dimakan sama Abigail, apa namanya? Telur sama kecap. Abigail paling favorit telur sama kecap. Kalau Brian spaghetti kayak gitu-gitu deh. Telur sama kecap dia kurang begitu mau. Gaya banget emang dulu aja. Tuyul. Yaudah ya, saya makan dulu ya. Doa dulu, udah mati. Ambil mantep sih. La question que je me pose c'est celle parce qu'on voit Léonida Mossoff, la lièvre fait bien son travail. Est-ce qu'elle peut nous arrêter? Elle vient de s'arrêter dans un tout. Oui, j'espère qu'il se marque tellement avec ses potes au micro qui voit les chutes 8 ans après tout le monde. Et ça, on passe de l'air en même temps. Non mais chapeau, quand on a 5000 familles qui participent à la course, j'espère qu'ils ont un tarif à lui quand même. Mais bon, mais j'espère surtout que la maison est surveillée. Oh la chute! On a chute terrible là! Saya cuma nikmatin makan. Saya mau ngomongin. Aduh, saya gak bisa ngomong. Pedes.
Orléans, à Jeun, mais j'ai glissé les joueurs. J'ai le capitaine déjà Antoine Herbali qui a fait un discours. Il a un bagage assez fort qui a donné sur leur niveau français. Sekali lagi saya mau ngucapin makasih sama orang-orang yang udah setia nontonin vlog-vlog saya tentang kesehariannya kagak jelas, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya ya, ada faedahnya walaupun secuil. Makasih banget yang baru subscribe. Selamat datang, pokoknya terima kasih banyak. Jangan bosan-bosannya begini-gini baik vlog saya mah udah. Udah ya, saya gak nafsu buat ngomong nih. Makan sambil enak tuh Ben. Ya udah gitu Ben ya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa komen. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada faedahnya. Kali ini saya makanya bentaran Ben mau ngomong. Udah ya. Abwa Atutala, Abwa Atutala Abianto, Abwa Merci, bonjour ne, bon capi, bonjour nuit, bonsai, bye bye. Sambal enak.